Hai, assalamualaikum semua anak-anak cikgu yang cikgu kasihi sekalian. Hari ini cikgu akan mengajarkan bahasa Melayu komunikasi untuk pelajar-pelajar pendidikan khas untuk sekolah tingkatan 1 ya. Okey, cikgu adalah cikgu Haslina binti Husin, merupakan guru pendidikan khas. Ya, okey, jom kita belajar bersama-sama dan apakah tajuk kita pada hari ini? Jom. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 2 iaitu mengisi masa lapang. Okey, tentu anak-anak cikgu dah tak sabar untuk belajar. Okey, hari ini kita akan belajar unit 6 iaitu hobi menjana pendapatan dengan standard kandungan 2.2 iaitu membaca, memahami dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bahan bukan sastra, dan 3.3 mengenal pasti, membina dan menggunakan perkataan daripada 4 golongan kata dalam pelbagai ayat. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.1 iaitu membaca bahan cerita dengan sebutan yang betul, dan 3.4.3 iaitu membina ayat dengan menggunakan pola ayat dasar iaitu frasa nama dan frasa nama serta frasa nama dan juga frasa kerja. Okey, jom kita belajar. Baik, dalam unit unit 6 ini iaitu hobi menjaga menjana pendapatan, objektifnya iaitu di akhir video ini diharapkan pelajar dapat pertama iaitu membaca bahan cerita dengan sebutan yang betul, dan yang kedua adalah memahami maklumat daripada teks yang diberikan, dan yang ketiga memberi maksud perkataan dengan betul, dan yang keempat adalah membina ayat daripada pola ayat yang dipelajari yang tersebutkan tadi itu ya. Frasa nama, frasa nama, frasa kerja, frasa nama dan juga frasa kerja. Okey, jom kita pergi ke slide yang seterusnya. Baik, mengisi masa lapang. Apa yang dimaksudkan dengan mengisi masa lapang? Mengisi masa lapang iaitu memenuhi masa senggang dengan aktiviti yang berfaedah atau juga dikenali dengan hobi. Okey, antara hobi yang boleh kita isi pada masa lapang adalah, tentu adik-adik nampak kan, apa yang sedang gambar ini pamerkan, iaitu apa? Hobi menari. Yeay. Okey, kita tengok hobi yang seterusnya pula. Apakah hobi ini? Okey, kita lihat ya. Menyanyi. Itu juga adalah sebagai hobi. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Messi sedang main apa tu? Okey, jadi kita boleh isi masa lapang kita dengan bermain bola. Pelajar lelaki memang suka bermain bola kan? Okey, kita tengok hobi yang seterusnya pula, iaitu apa? Hobi yang seterusnya ialah membela haiwan. Membela haiwan pun dikira sebagai salah satu hobi. Antara hobi yang paling menarik iaitu membela kucing, arnab dan juga hamster. Ada ramai lagi orang yang membela kucing ataupun membela binatang lain yang boleh dijadikan haiwan peliharaan. Okey, kita tengok slide yang seterusnya pula. Ini adalah hobi yang sangat cikgu minati, iaitu hobi apa? Membuat kek. Yang ni membuat kek cawan, nampak tak? Berjenis-jenis kek cawan dan cantik pula bila kita menghiaskan kek cawan kita ini. Okey, ini yang saya nak fokuskan sebenarnya. Okey.
Okey, dalam teks ini kita akan membaca ya unit 6 iaitu hobi menjana pendapatan. Okey, dalam teks buku teks BMK tingkatan 1 ni dalam muka surat 32 ada satu teks berkenaan dengan minat yang boleh membawa berkat iaitu minat memasak. Ataupun minat membuat kek oleh Kak Lin. Okey, marilah kita baca bersama-sama. Okey, dengar ya cikgu baca. Kak Lin minat membuat kek. Dia membuat kek pelbagai jenis perisa. Kak Lin menyediakan kek coklat, kek pandan, kek oren dan kek strawberry. Rasa kek yang dibuat oleh Kak Lin sangat sedap. Ramai pelanggan memuji keenakan kek Kak Lin. Kak Lin menerima banyak tempahan daripada orang ramai. Dia berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dia mengikuti kursus bakery untuk meningkatkan kemahiran membuat kek. Berkat kesabaran dan usaha giginya, kini Kak Lin memiliki sebuah kedai kek di pusat bandar. Perniagaan Kak Lin semakin maju. Ramai orang datang membeli kek di kedainya. Kak Lin turut menerima tempahan cenderahati untuk majlis perkahwinannya. Dia juga mengendalikan kelas membuat dan menghias kek. Nah, macam itulah cara-cara membaca teks. Okey, kita tengok ya. Apa pula kita nak buat? Lepas ini ya. Dalam teks ini, cikgu telah membuat kotak yang berwarna merah. Dan kotak-kotak ini telah mengkotakkan ya perkataan yang berhuruf tebal. Contohnya minat, perisa, pelanggan, tempahan, permintaan, memiliki, maju dan juga cenderahati. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita cari apakah maksud perkataan-perkataan ini. Kita tengok perkataan yang pertama iaitu minat. Cuba tengok pada teks ya. Kita bacakan teks. Kak Lin minat membuat kek. Minat membuat kek. Maksudnya di situ minat ini bermaksud sesuatu yang paling disukai oleh Kak Lin. Jadi kita dapat tahulah ya apa yang dimaksudkan dengan perkataan minat. Iaitu hobi. Tadi cikgu dah cakap kan minat adalah hobi. Baiklah, kita tengok pula perkataan yang kedua iaitu perisa. Okey, kita tengok pada teks ya. Dia membuat kek pelbagai jenis perisa. Okey, apa maksud perisa ni? Perisanya kek yang pelbagai. Pelbagai jenis perisa. Maksudnya kek tu mempunyai rasa yang berlainan. Okey, mari kita lihat apakah yang dimaksud dengan perkataan perisa. Iaitu penambah rasa. Okey, kita tengok apa yang dilakukan oleh Kak Lin ya. Dia kata, Kak Lin menyediakan kek coklat. Ada perisa coklat. Kek pandan. Ada perisa pandan. Kek oren. Sedap ya kek oren ya. Ada rasa oren. Dan juga kek strawberry. Pandainya Kak Lin membuat kek dengan berbagai perisa kan. Okey, kita tengok teks. Kita tengok perkataan yang ketiga iaitu perkataan pelanggan. Okey, kita lihat pada teks. Okey, rasa kek yang dibuat oleh Kak Lin sangat sedap. Kemudian ramai pelanggan. Ramai pelanggan memuji keenakan kek Kak Lin. Ramai pelanggan. Pelanggan tu siapa? Tentulah orang yang membeli kek Kak Lin sebab mereka memuji keenakan kek Kak Lin. Okey, mari kita lihat apa yang dia maksudkan dengan perkataan pelanggan. Ya, betul. Pembeli.
Okey, kita tengok pada perkataan yang keempat iaitu tempahan. Okey, Kak Lin menerima banyak tempahan daripada orang ramai. Ha, apa ya dia maksudkan dengan tempahan? Ha, tempahan pun maksudnya apa? Mari kita lihat pada teks apakah yang dimaksudkan dengan tempahan. Kak Lin menerima banyak tempahan. Banyak maksudnya apa? Banyak order. Kalau dalam bahasa kita, kita order kan? Ha, tapi dalam bahasa Melayu kata apa? Mari kita lihat. Pesanan. Ya, Kak Lin menerima banyak pesanan daripada orang ramai. Kita tengok perkataan yang seterusnya iaitu permintaan. Apakah yang dimaksudkan dengan permintaan? Okey, mari kita lihat baca pada teks. Ha, dia berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oh, maksudnya bila Kak Lin banyak menerima pesanan, dia pun berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oh, pelanggan minta berbagai-bagai jenis. Ada nak kek strawberry, ada nak kek orange, ada nak kek coklat, ada nak kek macam-macam lah. Ha, itu kita katakan permintaan pelanggan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan permintaan ini? Mari kita lihat. Ya, kehendak. Oh, pelanggan banyak betul mahu dia kan? Okey, baiklah. Kita tengok pada perkataan yang seterusnya iaitu memiliki. Okey, berkat kesabaran dan usaha gigih Kak Lin ni, kini Kak Lin memiliki sebuah kedai kek di pusat bandaraya. Memiliki tu maksudnya apa? Ha, saya memiliki jam tangan. Ha, maksudnya memiliki tu maksudnya apa? Ha, kita lihat ya. Ha, cikgu rasa ramai pelajar di luar sana yang sudah pun mengetahui apa yang dimaksudkan dengan perkataan memiliki. Ya, mempunyai. Okey. Ha, kita tengok pada perkataan yang seterusnya iaitu perkataan maju. Ha, kita lihat pada teks ya. Ha, perniagaan Kak Lin semakin maju. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan maju ni? Ha, bila dia dah berniaga, dah banyak menerima tempahan, pendapatan dia dah semakin meningkat dan perniagaan dia pun dah semakin maju. Okey, apakah dimaksudkan dengan perkataan maju? Meningkat. Ya, bagus. Pandai anak-anak cikgu ya, menangkap maksud perkataan maju. Baiklah, untuk perkataan yang terakhir iaitu cendera hati, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan cendera hati ini? Ha, mari kita lihat sama-sama. Okey, Kak Lin turut menerima tempahan cendera hati untuk majlis perkahwinan. Maksudnya Kak Lin membuat kek untuk majlis perkahwinan. Ha, tentulah majlis perkahwinan kan kita banyak menerima hadiah-hadiah kecil tu kan. Mungkin Kak Lin dah buat kek kecomel, kek cawan untuk dijadikan sebagai cendera hati untuk majlis perkahwinan. Tapi ada juga satu lagi perkataan yang sesuai dengan perkataan cendera hati, iaitu cendera mata. Ya, baiklah, kita tengok pada perkataan yang apa, slide yang seterusnya. Ha, okey, jom kita bina ayat menggunakan teknik skop. Okey, apakah itu teknik skop? Ha, teknik skop adalah singkatan kepada S, K, O dan P. Ha, okey. Yang S adalah subjek ataupun merujuk kepada kata nama, siapa. Ha, dan K pula adalah kata kerja. Ha, merujuk kepada kata kerjalah. Dan O adalah objek, maksudnya kata namalah, ha, benda. Dan P adalah perluasan, maksudnya perluasan ni kita boleh menggunakan perkataan yang lain ataupun golongan kata yang lain untuk menjadikan ayat kita tu lebih sedap untuk dibuat ya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Ini contoh-contoh yang ada. Okey, jom kita bina ayat menggunakan teknik skop. Okey, kita perkenalkan dulu apakah itu teknik skop. Baik, tadi yang dah saya sebutkan tadi, subjek, S adalah subjek, merujuk kepada kata nama ataupun frasa nama. Kata nama merujuk kepada satu perkataan dan frasa nama merujuk kepada dua atau lebih perkataan frasa nama. Kata nama, contohnya makcik limah. Makcik limah ada dua perkataan
Kan macam itulah. Itu dia kita panggil sebagai frasa nama. Kalau seorang saja, contohnya Amir, ada satu perkataan, kita katakan dia sebagai kata nama. Baik, kita beralih pula kepada kata kerja, iaitu K. Ya, okey, K pula adalah kata kerja atau kita panggil sebagai kata perbuatan. Kata kerja boleh jadi berbagai-bagai, iaitu membuat, memasak, menendang, membaca, menulis. Semua itu kita panggil sebagai kata kerja. Kemudian kita pergi kepada objek. Objek pula merujuk kepada kata nama ataupun perkara yang saya sebutkan tadilah, ya, benda. Contohnya benda atau perkara lah, bola ke, nasi ke, ayam ke, merujukkan kepada kata nama kita ada berapa. Ada orang, ada haiwan, ada benda, ada perkara, ada macam-macam kan kata nama ni. Kemudian kita beralih pula kepada perluasan. Perluasan ini boleh jadi sebagai sendi nama, kata hubung ataupun keterangan dalam kata kerja tersebut. Dia menerangkan kata kerja. Nanti kita lihat apa dia, ya. Okey, ini contoh. Contoh, ya. Okey, kita ambil contoh yang mudah, iaitu subjek kita satu saja, iaitu kata nama Ahmad. Ahmad, dan kita letakkan kata kerja menendang. Menendang ni adalah kata kerja dan objek adalah bola. Dan perluasannya kita dah cukup kalau kita kata Ahmad menendang bola. Dia dah satu, dah cukup sebagai kata ayat mudah. Tetapi kita nak perluasan, maksud kita nak ayat yang lebih lebih lengkap. Jadi kita perlukan perluasan. Jadi Ahmad menendang bola ke tiang gol. Nampak tak dia lebih spesifik perbuatan dia. Okey, tengok contoh yang lain. Ya, contoh yang lain pula, iaitu Mak Minah. Mak Minah ni jadi dua kata. Jadi kuah kata kita katakan sebagai frasa nama. Ni contoh frasa nama lah, ya. Okey, Mak Minah, kata kerja dia marah, memarahi. Memarahi dia kata kerja. Objek adalah anaknya. Perluasan dia memarahi anaknya. Kenapa dia marah? Kerana degil. Tak nak buat kerja sekolah tu pun Mak Minah marah. Kan macam itulah, kan. Kita tengok contoh yang seterusnya. Mari kita bina ayat. Okey, ini saya akan terangkanlah. Okey, kita akan bina ayat. Yang ini saya masukkan ada empat golongan kata. Tadi saya cuma nak beritahu kita nak buat dua saja golongan kata, iaitu frasa nama dengan frasa nama. Kemudian frasa nama dan frasa kerja. Frasa nama dan frasa adjektif. Frasa nama dan frasa sendi nama. Sebab kita ada berbagai jenis perkataan yang memerlukan kita untuk membina ayat menggunakan golongan kata yang lain. Okey, mari kita lihat, ya. Baiklah anak-anak, sekarang masanya untuk kita membina ayat menggunakan perkataan yang diberikan. Okey, tengok perkataan yang pertama, iaitu minat. Ya, contohnya Aminah minat menjahit baju. Baiklah, perkataan yang seterusnya pula adalah perkataan perisa. Inilah contoh ayat perkataan perisa, iaitu aiskrim itu perisa coklat. Sekarang kita lihat pula perkataan yang seterusnya, iaitu pelanggan. Kita tengok apakah contoh ayat menggunakan perkataan pelanggan ini. Contohnya, ramai pelanggan Mak Ngah membeli nasi lemak. Boleh, ya, anak-anak ikut. Sekarang kita tengok perkataan yang seterusnya pula adalah perkataan tempahan. Baiklah, contohnya adalah tempahan kuih tradisional telah meningkat semasa musim perayaan. Sekarang kita akan membina pula ayat perkataan permintaan. Baiklah, contohnya ialah
permintaan pelitup muka meningkat dengan mendadak. Baiklah, perkataan yang seterusnya pula adalah perkataan memiliki. Contohnya, Pak Kamil bangga memiliki anak yang sebaik Sakinah. Nah, perkataan yang seterusnya pula adalah perkataan maju. Baiklah, kita akan membina ayat menggunakan perkataan maju. Contohnya, Cikgu Ahmad menasihati anaknya agar terus maju dalam pelajaran. Nah, baiklah. Ini perkataan yang terakhir iaitu cenderahati. Baiklah, kita akan membina ayat menggunakan perkataan cenderahati ini. Contohnya seperti tuan rumah memberikan cenderahati kepada tetamu yang hadir. Dah pandai buat ayat, kita ada rumusan pula. Okey, yang pertama, setelah kita buat ayat, kita bolehlah membaca dan memahami teks tu dengan baik. Tahniah semua anak-anak dapat baca teks tadi dengan baik. Yang kedua iaitu memberikan maksud perkataan dengan tepat. Kita kaji daripada teks dan kita beri maksud perkataan. Dan yang ketiga, menyatakan jenis ayat daripada pola ayat yang diberikan dengan betul. Jadi kita boleh buat empat pola ayat yang saya katakan tadi, kan? Okey. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar. Jumpa lagi. Bye-bye.